Halo bro, apa kabar nih? Baik bro, kalau kamu sendiri gimana kabarnya? Baik juga bro. Kapan nih kamu balik dari rantauan? Ya, sekitar 1 mingguan yang lalu bro. Oh ya bro, gue mau nanya nih, cewek di depan masjid siapa sih? Oh, itu namanya Siti, bro. Dia tinggal di tempatnya Pak Amir. Kenapa emangnya, bro? Wah, deket dong, bro. Cantik juga tuh cewek. Kayaknya gue naksir sama dia. Oh, come on. Wah, gila lu, bro. Lu tahu nggak, dia itu inceran gue. Masa lu juga mau naksir sama dia? Lah kan gue gak tahu bro kalau lu juga naksir sama dia. Lagian lu juga sih gak berani sama cewek. Iya juga sih bro. Lu tahu sendiri kan gue orangnya kayak gimana dari dulu. Gak berani deketin cewek. Sekarang gimana lagi? Lu juga sudah naksir sama dia. Ya, kita bersaing aja kalau gitu. Oke dah bro, kita bersaing secara sehat aja. Ngomong-ngomong, lu udah mudah apa belum? Belum nih bro. Lagian gue juga gak bawa duit nih. Ya udah kalau gitu bro, kita ngopi yuk, ntar gue bayarin. Ayo bro. Oh iya bro, ngomong-ngomong kerjaan lo kemarin di rantauan gimana? Enak nggak? Ya gitulah bro, kadang enak kadang enggak. Tapi alhamdulillah kerjaannya lancar. Oh syukur kalau gitu bro. Ngomong-ngomong, kagak enaknya kerja di rantauan apaan lo? Kan kalau di rantauan enak bro, bebas. Ya gitulah bro, nggak enaknya kadang suka sedih kalau inget rumah, bawaannya pengen pulang aja. Oh gitu bro. Ya udah bro, kita ngopinya di kafe yang depan aja. Sekalian kita bahas rencana deketin si Siti. Gue juga pingin denger kayak gimana sih gombalan si Raja Gombal. Oke bro, sekalian gue juga pengen denger nih, puitis apa sih puisi buatan lo.